Manusia berinteraksi dengan layar HP atau laptop setiap hari untuk mendapatkan informasi. Tapi bagaimana bila layar itu langsung ada di mata kita? Itu yang ingin dicapai beberapa perusahaan pembuat lensa kontak pintar, di mana bidang penglihatan pengguna dilapisi informasi digital. You can walk around with a heads-up display 24/7 in your eyes. Ini mungkin tampak seperti konsep masa depan, tapi para insinyur di perusahaan rintisan ini sudah mengembangkan lensa pintar yang menggabungkan realitas tertambah dengan lensa kontak saat ini. Perusahaan Enwave Corporation membuat prototipenya menggunakan lensa Bausch & Lomb. We started from the safety and the efficacy of contact lenses as they are now, and then we worked out how to integrate circuitry into those kind of lenses. Menurut pembuat lensa kontak pintar ini, penampilan yang tersembunyi menjadi daya tarik utama. There's no geek factor to it. When Google Glass came out a few years ago, people didn't want to adopt it because of the fact of the aesthetics. Sementara Enwave bereksperimen dengan lensa kontak lunak, perusahaan lain memakai lensa kelas medis yang lebih kaku. Menurut Steve Sinclair dari Mojo Vision, lensa sesuai pesanan Mojo Lens adalah tentang komputasi yang tak terlihat. We should be able to get the information we want when we want it, but also stay engaged with the real world. Mojo Vision mengklaim telah membuat layar mikro LED terkecil dan terpadat di dunia. We can pass data wirelessly to that display and it projects it onto your retina. Baik lensa Enwave maupun Mojo Vision memanfaatkan ponsel pintar pengguna untuk menyampaikan informasi ke lensa. Mojo Lens dilengkapi sensor gerak dan gambar bawaan. It's all about eye tracking and understanding your intent, and when you're not interested in that information, it just disappears. Kedua jenis lensa kontak ini masih dalam tahap pengembangan dan mungkin perlu waktu bertahun-tahun sebelum konsumen dapat menguji cobanya. Tapi teknologi yang kini ada sudah membuktikan bahwa lensa seperti ini memiliki kemampuan lebih dari sekadar yang terlihat. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohannes dan tim VOA.